Heboh dikabarkan semakin dekat dan terlibat hubungan asmara. Diam-diam Syahnaz dan Billy liburan bersama ke Singapura. Billy berangkat tanggal 1 Januari. Sehari kemudian Syahnaz menyusul. 5 hari menikmati liburan di negeri kepala singa, Syahnaz tadi malam tiba kembali di tanah air. Tidak ditemani Billy, Syahnaz terlihat melenggang sendirian. Aku baru pulang nih, baru aja landing dari Singapura. Di sana jalan-jalan tapi sekalian apa? Syuting juga bareng. Udah Bang Billy juga, Kalga, Tara, Chan, banyakan deh. Seru deh pokoknya, pulang lebih dulu ya. Kan ada kerjaan juga lagi di Jakarta, jadi ya aku pulang duluan aja. Billy masih di sana, masih di Singapura. Syahnaz dan Billy menghabiskan liburan dengan jalan-jalan juga syuting FTV. Setiap ada waktu luang seusai syuting, dimanfaatkan untuk menjelajahi Singapura. Syahnaz pun semakin tahu bagaimana karakter Billy yang sesungguhnya saat mereka naik taksi berdua di ibu kota negara Kepala Singa. Dengan bahasa yang berantakan, Billy mengatakan kepada pengemudi taksi kalau dirinya artis dari Indonesia. Lalu di lain momen dengan santainya, Billy memeluk pundak Syahnaz. Tak ada lagi rasa canggung di antara keduanya. Nih sama Billy makan es krim. $4. Es krim. Panas, terus lihat es krim enak, jadi kita makan es krim. Favoritnya apa, Nas? Ini aku. Favorit aku. Ini es, suka banget aku es krim ini. Buat suapan nggak? Enggak lah, makan sendiri-sendiri aja. Punya tangan. Udah dewasa, masing-masing makan sendiri. Billy Saputra. B-I-L-L-Y. Saputra. S-Y-A. Pulpes. Udah lah, dia pusing lah. Nanti apa? Bawa mobil. S. Y. E. S lagi apa? No. Can I see? S-Y. A. A. S-Y-A. S-Y-A. A. H. H. P. P. U. U. T. C. R. R. A. A. Yes. Oh, Saputra. That's right. Billy. Double L. Yes. You open the Google. You're very, very famous in Indonesia. Boleh. Indonesia boleh. Boleh. Bali. Nih, sir. Artis from Indonesia, Syahnaz Sadika. No, I'm not. Halo, I'm Singapore artist. Singapore artist? Oh, yeah. I'm John Roti Prata. John Roti Prata? Roti Prata. Roti Prata? Not your John Travolta. Your name's Mike Wood, ya? Yeah. Your name's Mike Wood, okay? Hey, got one, John. Dennis, bisa buka Google, kan? Apa? Iya, bisa. Hey. You wanna see him on Google? Alright, I will open. Sini dong, mas kamu lebay. Iya, biar dia tahu. Oh, itu momen lagi di mana, Nas? Momen lagi di perjalanan kita menuju ke. Oh, ini. Dari mana mau? Mau syuting. Ini ngapain di situ? Terus dia ini bilang ke supir taksinya, dia mempromosikan dirinya sendiri bahwa dia adalah artis Indonesia yang sangatlah famous. Sampai dia membuka Google untuk ngasih lihat ke supir taksinya kalau dia adalah artis. Dia niat sampai dia nyuruh buka Google, Billy Syahputra sangat famous kayak artis di Indonesia. Supir taksinya lucu, kayaknya dia udah bingung gitu ya. Cuman maksa terus kayaknya Billy-nya suruh lihat kalau aku, biar dia tuh tahu kalau kita tuh artis. Nah, oh my god. Oh my god. Aku ketawa-ketawa doang, dia mah lucu banget. Aku ngakak ketawa. Emang dia kelakuannya tuh konyol. Dia lucu deh pokoknya. Oke, sekarang Billy bersama dengan Nanas. Hai, kita ada di mana? Sekarang kita lagi ada di Singapura. Di belakang kita sudah ada
seperti yang Anda ketahui, Marina Bay Sands. Ya. Tapi bukan tempat tinggal kita kayaknya. Iya, kita bukan. Kita ada di apartemen Pan Pacific Beach Road. Nah, sekarang kita habis selesai syuting ya, Nas. Betul. Kita mau nafsu-nafsuan. Dadah. Oh, emang aku gak canggung sama Bang Billy dari awal kenal karena orangnya dia asik. Jadi gak ada canggung-canggungan kalau sama dia. Dari awal kenal juga gak ada canggung-canggungan. Syahnaz terbang ke Singapura sendiri dan kembali ke tanah air juga tidak ditemani siapapun. Ini merupakan pengalaman baru bagi Syahnaz, termasuk pengalaman syuting di negeri orang. Padahal biasanya bila keluar negeri, Syahnaz dikawal Ami Kanita, sang ibu atau sang kakak Raffi Ahmad. Benarkah Ami Kanita membiarkan Syahnaz ke Singapura menyusul Billy karena yakin Billy bisa menjaga putri bungsunya? Sebenarnya sih Syahnaz ke Singapura saya pengen nemenin, cuma kan anak saya yang kedua lagi ada masalah mau ngelahirin, dari kemarin belum ngelahirin aja ternyata karena bayinya belum kuat. Tapi nggak apa-apa kan, ada manajernya Raffi gitu, jadi ditemenin sama Mira. Ini apa ya, kan pengalaman yang baru juga buat aku, nyobain acting. Seru lah pokoknya, aku juga jadi belajar. Pengalaman yang baru lah buat aku, seru deh pokoknya, sama menyenangkan. Tapi berharap nggak kemarin Nana Billy nembak lagi di sana atau ngajak momennya dinner kan, gitu? Ya Allah. Yang enggak lah pokoknya, seru deh pokoknya, jalan-jalan berdua, banyak kan pokoknya. Seru lah. Aku juga gak akan menggantung nanti dikira orang. Pasti aku memberi kepastian juga nantinya. Cuman ya kita lihat saja nanti. Doain aja lah pokoknya yang terbaik. Ntar Bang Billy-nya keburu. Sampai waktu menentukan. Masih dalam bingkai serba diam-diam di jagat selebritis, Safia yang tak lain buah cinta Ahmad Dhani dengan Mulan Jamila kini kerap dibawa ke berbagai momen. Lantas seperti apa kebersamaan Safia bersama kedua orang tuanya? Saksikan Intens di segmen berikutnya. Jika dulu Syafia tidak pernah terekam kamera, kini Mulan dan Ahmad Dhani selalu membawa Syafia di berbagai momen. Bahkan Dhani menyebut Syafia sebagai anak serba bisa yang kini semakin eksis. Lantas, seperti apakah kebersamaan Syafia bersama Mulan dan Ahmad Dhani di berbagai kesempatan?